Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budidaya dimanapun Anda berada. Pada sore hari ini kita ketemu lagi di channel Bang Uciki, channel inspirasi dan motivasi usaha. Nah, kali ini apa yang kita lakukan, sahabatku? Kita menyiapkan media pembesaran buraya untuk ikan cupang kita yang sudah kita breed. Nah, media yang saya gunakan ini styrofoam ukuran 70 ya, dan tingginya itu kurang lebih 20 cm ya. Jadi media yang kita gunakan itu adalah styrofoam gabus dan daun pisang ya. Jadi daun pisang, dan ini air yang kita sudah endapkan kurang lebih 3 hari karena saya menggunakan air PDAM. Jadi kita gunakan media pembesaran styrofoam, dan air yang sebelum dikasih turun kita endapkan selama kurang lebih 3 hari. Semakin lama semakin bagus. Dan kita sudah kasih air garam ya, garam ya. Semoga nanti burayaknya bisa betah. Jadi sebelum kita menurunkan buraya, kita siapkan dulu pakannya melalui wadah ini. Jadi kita tidak langsung menurunkan burayak ya. Jadi teman-teman perlu ketahui, jadi untuk lebih bagusnya sebelum menurunkan burayaknya itu ya, kita siapkan dulu pakannya. Jadi pakan alam yang paling bagus itu adalah menggunakan kutu air. Jadi teman-teman bisa coba, tergantung teman-teman bagaimana cara mengelola ikan. Tapi alhamdulillah ini yang saya lakukan selama 3 bulan ini. Jadi ruangan untuk ngebreed atau mengawinkan ikan di yang ada di rumah cupang itu sederhana. Tempatnya sederhana, jadi tertutup ya. Ini ruangannya tertutup. Jadi kebetulan di rumah ada bekas depo air RO kapasitas 30 galon per hari. Ini yang saya gunakan. Ya. Nah, ikan-ikan yang sementara proses breed. Kita tutup. Nah, thank you.